This tiny fish very popular because of the beauty of the color. Although small, but the price can reach tens of millions. Of the various types, betta fish are usually contested. At the animal library this time, we will meet betta fish keepers. Kenapa cupang? Karena cantik. Kita sebenarnya fokusnya di premium dan cupang kontes. Cupang ini terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kalau gue bosen di satu tipe, gue pindah ke tipe lain. Dan warnanya tuh banyak banget gitu loh. Itu yang bikin dia menarik sebenarnya. Kalau berapa jenis cupang sebenarnya banyak. Tapi kita memang sekarang lagi banyak fokus ke crown tail dan ke black series. Nah itu kita lagi fokus di sana. Jadi kalau cupang sendiri itu sebenarnya ratusan, bahkan ribuan jenisnya. Cuma kalau untuk yang di kontes, kelasnya itu ada sekitar 80-120 kelas lah kurang lebih. Karena gini, kalau di kontes itu istilahnya ikan dinilai berdasarkan standarisasi. Jadi ada standarisasi ikan, dalam arti ikan itu tidak boleh cacat, ikan itu harus benar warnanya. Jadi ada guidelines-nya, jadi bukan cuma sekedar kita bilang ini ikan bagus nih. Karena kan setiap orang beda-beda, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ini jelek. Nah kalau di kontes sudah ada guidelines-nya, jadi kita tuh istilahnya benar-benar paham ini ikan yang mana genetik yang bagus, yang mana genetiknya yang kurang gitu loh. Dan kontes itu bukan cuma sekedar ajang kayak lomba, tapi itu ajang belajar sebenarnya. Oke, kontes ini beda-beda ya. Jadi kan ada namanya IBC, IBC, ada SNI, ada BSBC. Malaysia pun ada standarisasi sendiri. Kebetulan gue belajarnya di IBC. Jadi IBC itu International Betta Community. Jadi mereka menilai itu berdasarkan kesehatan, form, dan warna. Jadi tiga ini poin penting untuk menilai seekor ikan. Jadi ada junior, ada regular, ada baby. Although it does not require a large space, but water quality is crucial for betta fish. Jadi sebenarnya ikan cupang pada dasarnya itu air. Jadi air itu pengaruh tuh, dalam arti air ini harus dijaga terus. Kayak kita manusia lah, kita dikasih di tempat yang polusi, lama-lama TBC. Sama dengan cupang, dikasih airnya jelek, lama-lama dia sakit, lama-lama dia bisa gigit ekor, lama-lama dia warnanya nggak akan keluar dengan warna aslinya dia. Jadi air ini harus dijaga. Ada orang bilang pakai obat-obatan dan lain-lain. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau bagi kita tetap yang alami yang paling bagus. Biasanya kita standar daun ketapang. Garam, ikan, dan daun ketapang. Udah, itu standar. Along with its development, betta fish cultivator are also doing breeding, including the bird of the crown tail type that is native to Indonesia is the result of the breeder's efforts. Kita ada satu jenis ikan yang memang murni dari Indonesia nih, cuman Indonesia doang yang punya. Ya, ini namanya crown tail. Crown tail ini asli ikan cupang Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia. Oke, yang ini tipenya blacklist, tapi dia king crown tail. King crown tail ini cukup langka. King crown tail ini adalah dia punya serit tulangan itu nge-cross. Itu nge-cross terjadi karena dia terlalu over, dia punya tulangan terlalu bagus. Jadi yang harusnya itu dia hanya lurus, dia menjadi menyilang di semua bagian ekornya. Di sini kita juga punya double tail half moon. Yang membedakan apa? Dia mempunyai dua bagian ekor di belakang. Ini half moon biasa nih. Dia kan belakangnya cuma satu. Nah, ini double tail. Lebih besar, lebih lebar, dan belakangnya ada dua ekor. Makanya kita sebut double tail. Ini juga sebenarnya genetik yang diciptakan. Gitu loh. Awalnya half moon dibuat sampai akhirnya memecah kedua sampai sebagus ini.
Nah, ini ada satu lagi nih. Ini salah satu awal mula kita main ikan cupang karena ikan ini. Ini namanya veltel. Orang ada yang nyebutnya slayer, ada yang nyebutnya veltel. Ya, ini ikannya ya. Jadi ini tipe-tipe untuk long fin pada dasarnya. Half moon, crown tail, veltel. Nah, ini ada satu tipe namanya sebenarnya wild betta. Ini adalah ikan dari alam. Nah, ikan dari alam ini banyak banget nih sebenarnya, ada ribuan. Indonesia pun juga banyak sekali ya. Nah, ikan ini sebenarnya hasil tangkapan dari alam. Sekarang sudah ada orang yang menternak, dalam arti mengkawinkan dengan cupang yang lain. Nah, timbullah hybrid, atau orang sering sebut itu alien. Nah, itu adalah hasil dari wild betta dengan ikan-ikan cupang yang hias yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa contoh juga untuk ikan short fin. Short fin ini juga dibagi-bagi ya. Ada yang regular itu, kelas lama itu sebetulnya solid. Biasanya warna hitam, merah, biru, metalik. Nah, ini sebetulnya yang sudah new color variation. Jadi ini yang sudah masuk kelas baru lah kalau di IBC. Jadi ini sudah diciptakan kelasnya. Ini hasil dari silangan. Ini adalah fancy, atau orang sebagian sebut white scale. Nah, ini warnanya memang lebih cerah, warnanya lebih menarik, dan sekarang sudah ada kelasnya sendiri. Nah, ini kelas baru lah istilahnya, bukan kelas lama. Ini juga black samurai. Nah, black samurai ini dari Indonesia juga banyak yang demen nih. Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari Black Series, salah satu ikan yang cukup kuat kalau dikontes di kelas Black. Tiap breeder punya pola cara makannya sendiri untuk ikan-ikannya, dan untuk obat-obatannya pun sama sebetulnya. Banyak gitu loh. Kalau kita sih, standar kita kalau nggak encu seperti ini nih. Ini kan ada nih, ini jentik nyamuk atau nggak cacing. Biasanya dua itu. Kita biasa sehari bisa sampai 3 kali. Ya, kalau memang lagi dibutuhkan ngejar size bisa sampai 5 kali. Nah, sebenarnya nyemil ada. Jadi nyemil itu kita bisa pakai namanya NRD. NRD itu kayak pelet. Dia dari udang gitu loh. Basicnya dari udang, cuman dijadikan pelet. Itu pun biasa kadang kita kalau iseng siang lihat dia masih lapar, kita bisa kasih juga. Nggak masalah kok. Although each type of betta fish has different food specifications, there are several types of betta fish feed in general. Among them are mosquito larva and bloodworms. Kalau mau bicara pakan nih lebih dalam lagi nih. Karena setiap jenis ikan, masing-masing apalagi ikan kontes, ini berbeda. Dalam arti crown tail. Crown tail ini pakannya beda. Nah, nanti dengan ikan yang short fin, pakannya pun bisa berbeda. Dengan ikan yang long fin, half moon, pakannya beda lagi. Dalam arti ada jenis-jenis pakan yang akan cocok untuk ikan ini biar dia ngebukanya lebih kuat. Flaringnya itu lebih kuat gitu loh. Salah satunya pakai jentik. Jentik, cacing darah, habis itu biasanya bisa pakai pelet juga kalau untuk yang kecil-kecil. Cuman yang paling bagus selalu pakan hidup sih. Kalau kita mau ngejar size, dalam arti kalau kontes kan ada sizing junior dan regular. Nah, kadang di junior sizingnya nanggung nih. Nah, mau nggak mau kejar makan. Bisa sehari 4 kali bahkan kalau lagi kejar makan. Jadi istilahnya buat dia kejarin size-nya. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Tapi kalau standar kita memang sehari 3 kali. Jadi kalau air itu kita maksimal 3 hari. Maksimal. Kalau kita lihat udah kurang, 2 hari pun udah bisa ganti. Jadi kalau cupang itu sebenarnya nge-breed itu nggak susah ya. Jadi
kalau bisa dilihat tuh ada di beberapa toples itu kadang udah ada buinya. Buinya itu banyak. Nah, itu biasanya dia udah siap untuk kawin. Nah, tinggal kita carikan ceweknya yang sudah full telurnya. Nah, itu biasanya ada pemijahan lah, dalam arti penjodohan dulu, dirasa sudah cocok, biasa dicemplungin nih. Nah, ketika dicemplungin, nanti si cowok akan peras telur ceweknya. Setelah telur ceweknya habis, biasanya ceweknya akan kita angkat. Kita angkat, dan si bapak itu akan jaga telurnya sampai telurnya menetas. Setelah telur menetas, anak-anak sudah bisa berenang, baru si jantan kita angkat. Kalau cuman kawinin aja, itu gampang. Istilahnya untuk menjadikan cupangnya beranak, itu mudah. Tapi untuk menciptakan cupang yang istilahnya formnya betul, warnanya betul, itu yang susah. Beda-beda tuh. Jadi kita istilahnya satu genetik, katakan dia warnanya hitam. Hitam pekat. Begitu keluar, dikawinkan hitam dengan hitam, begitu keluar ternyata anaknya kok ada rintik. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu dulu sejarah leluhur yang si hitam ini nih, bapaknya atau maknya. Ini hitamnya dari mana keluarnya? Apakah dari Cooper, dari Avatar? Kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita udah genetical farm, kita itu sudah tahu indukan kita. Sejarahnya kita udah tahu. Oh, ini indukan ini memang betul-betul super black. Berarti murni black. Nggak ada rintiknya, nggak ada metaliknya. Nah, kemungkinan anaknya kalau dicarikan lagi dengan betina yang memang sesama genetiknya pun super black, akan terbentuk super black gitu loh. Walaupun pasti nggak semuanya bagus. Kalau ikan kontes kita bisa bilang tuh cuma 10-15% dari satu lubukan yang... Contoh yang tadi kita bilang, cupang yang crown tail Indonesia, itu awalnya nggak ada. Itu awalnya dibuat secara genetik. Dalam arti, orang ini menciptakan dari ikan yang sudah ada, dia kawin-kawin-kawinkan, sampai dia ketemu crown tail. Setelah ketemu crown tail pun nggak berhenti di sana. Dia terusin genetiknya, sampai ini genetik istilahnya kuat. Kalau udah kuat, katakan crown tail ketemu crown tail, anaknya pasti crown tail. Kalau belum kuat, crown tail, dikawinkan crown tail, anaknya ntar bisa kemana-mana, bisa jadi half moon, bisa jadi plakat. Itu genetik yang belum duduk kalau kata orang. Jadi kalau genetiknya sudah kuat, ya 100% akan jadinya seperti itu gitu loh. Jadi genetik ini yang banyak orang nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau cuma kawinin doang mah mudah. Dan kalau hybrid, ya sangat disarankan sebenarnya untuk menciptakan warna baru. Sebenarnya kalau di IBC, bahkan ketika kontes, mereka bilang ketika ada varian warna baru, itu harus diutamakan. Dalam artian itu tercatat di buku sebetulnya. Jadi ketika sebuah kontes tiba-tiba muncul nih sebuah ikan yang warnanya aneh. Ini ikan malah disarankan untuk dinilai lebih, dalam arti dinilai betul-betul. Dan kalau bisa ditunjukkan, biar orang-orang tahu, oh ternyata sudah ada varian baru. Gitu loh. Jadi tergantung, kalau hybrid ini banyak sekarang orang mencarinya hanya di warna karena itu yang paling mudah. Tapi kalau sudah sampai mengenai bentuk, itu udah beda cerita tuh. Udah lebih sulit. Sebenarnya kalau musim kawin sih nggak ada, cuman seringkali keterbatasan pakan. Jadi ketika pakan itu kita butuh kutir. Jadi kalau untuk anakan, kutir ini penting nih. Dalam arti untuk bayinya itu burayak, paling bagus itu pakai kutir. Kalau musim hujan kan kutir dikit. Alhasil ketika kita ngebreed, kita jadi, kalau makannya nggak ada, anaknya pun mati. Jadi memang kalau lagi istilahnya musim hujan, banyak petani yang mulai stop untuk kawinin ikan dulu karena keterbatasan pakannya itu gitu. Sebenarnya nggak bisa dipastiin setahun 3 kali atau bagaimana, tergantung musimnya. Jadi biasanya itu di akhir tahun itu biasanya udah mulai pada takut tuh, apalagi kalau namanya udah banjir dan lain-lain. Mereka lebih milih untuk besarin anakan yang ada, karena kalau cita-cita dipaksakan dan nggak ada kutirnya, anakan pun akan bisa jadi cacat. Kalau udah main kualitas, kita nggak mau paksa, lebih baik kita nunggu aja. Thank you.
Kalau harga itu ambigu ya, dalam arti namanya hobi itu nggak ada batasan. Ada orang pernah jual satu ikan 40 juta. Ada orang juga kemarin baru ditawar ikannya 25 juta. Ikannya udah menang berkali-kali, tawar 25 juta. Itu pun dia nggak jual. Jadi istilahnya range harga dari 50 ribu, 20 ribu, sampai 40 juta pun ada. Jadi kalau dinilai ya tergantung ketemu sama marketnya. Kalau memang momennya lagi dapat, orang demen ikannya, dia punya uangnya, ya dia akan belinya tinggi. Tapi kalau citanya lagi nggak ada marketnya, ya harganya pasti jatuh. Grand Champion itu istilahnya itu trofi yang di istilahnya penghargaan diberikan kepada player atau kepada tim yang memenangi ikan paling banyak dalam satu kontes. Kalau Grand Champion kita udah 7-8 kali. Kalau kemarin kita ada sempat namanya BOS, Best of Show. Nah, Best of Show itu juga istilahnya diberikan kepada ikan terbaik dalam satu kontes di kelas reguler ya. Nah, jadi kita sempat kemarin dapat BOS juga, itu ikan Half Moon. Half Moon Double Tail Cello. Sebenarnya susah ya, kalau dibilang puas, kontes ini tuh kayak candu. Jadi awalnya kita iseng kayak, coba deh main kontes. Kalau bagi saya sih, kayak kontes ini kayak nonton pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju lah. Kalau nggak ada sebuah platform atau sebuah wadah untuk kita nyalurin hobi, ya saya nggak bakalan sampai begini sih. Nggak bakalan sampai niat ini untuk ngedalemin ikan sih. Jangan based on euforia. Jadi kalau memang demen, pasti jalaninnya seneng. Tapi kalau istilahnya dijalaninnya hanya karena wah ikut-ikutan, itu sih bentar aja pasti KO lah. Dan jangan dipaksalah, karena kan ini makhluk hidup ya. Kalau istilahnya memang nggak sanggup untuk ngejaga, ngerawat, jangan dipaksa. Kesian gitu loh. There are several diseases that make this little aggressive vulnerable. Some of it can still be treated. But there are also some diseases that are quite severe and difficult to treat. Kalau penyakit cupang sih ada banyak ya, maksudnya nas, white spot, sama jamur. Itu rentan banget kalau untuk cupang. Kalau jamur itu biasanya, itu tadi kalau kita jarang ganti air, agak malas ganti airnya, terus juga perawatan kitanya juga kurang ekstrak ke cupang, terutama longfin ya, makanya gue ngindarin longfin, itu dia akan kena jamur. Jadi dia punya sirip itu akan lengket, nggak terbuka secara sempurna kalau untuk cupang. Itu biasanya akan putih-putih tuh, lama-lama lengket-lengket-lengket dan dia akan rontok si siripnya. Yang kedua ada white spot. Kalau white spot umum sih sebenarnya nggak cuma cupang doang sih, di beberapa ikan juga rata-rata ngalamin itu, di koi, di arwana pun juga ada. Rata-rata ikan hias rentan sering terjadinya white spot. Kalau white spot itu biasanya ada putih-putih kayak ketombe di sirip atau di badan, itu nyebutnya white spot. Nah, ini yang paling bahaya kalau buat di cupang itu adalah cygnus, atau kalau bahasa luarnya tuh dropsy. Kalau di kita biasanya nyebutnya cygnus. Kalau cygnus itu biasanya kalau dilihat dari bentuk ikannya, dia akan gembung tuh, akan perutnya akan buncit, ngebengkak. Terus lama-lama dia kondisinya akan lemes, dan sisiknya lama-lama akan terangkat. Kalau sisiknya udah terangkat, ya kita tinggal berserah diri pada Tuhan lah, karena kemungkinan persentase dia akan hidup sedikit banget. Paling kalau dibilang ya 99% dia akan mati. Tapi kalau menurut gue faktor utama dropsy atau cygnus itu pakan. Dari pakan yang kita kasih ke cupang itu, kita nggak sterilisasi dulu nih, kita nggak bersihin dulu. Biasanya kan pakan itu kan cupang umumnya, kalau di Indonesia itu kan dikasih jentik atau encu. Biasanya si orang yang miara cupang ini, si pemeliharanya itu kurang rapi nih, kurang bersih dalam bersihin si pakannya. Karena kan biasanya kalau di encu itu atau di jentik itu masih rawan adanya belatung-belatung kecil yang sering gak diperhatiin sama para pemain-pemain cupang nih. Itu ada belatung-belatung kecil, itu biasanya kemakan sama cupang tuh, dan itu akan sulit untuk diolah di tubuhnya si cupang, metabolismenya dia akan terganggu gitu. Terus sama pakan berlebihan. Nah, kalau cupang itu sebenarnya dia termasuk
hewan atau ikan yang makan mulu nih. Lu mau kasih dia sejam sekali, setengah jam sekali, itu dia bakal tetap makan. Itu yang berbahaya justru. Justru kita harus lihat dulu porsi ikan itu makan seberapa banyak. Karena kalau berlebihan dan ditambah kondisi ikannya juga lagi nggak fit, itu akan ngeganggu sama metabolisme dia. Ibaratnya kalau orang tuh kembung lah. Dia akan kembung dan dia akan susah tuh untuk buang air besarnya dia. Sehingga perutnya ngebengkak. Karena terlalu ngebengkak, akhirnya sisik di badannya dia akan terangkat. Itu sih, dan itu udah susah banget. Lu punya ikan bagus, ikan lu bercabang, lu pasti milih bawa ikan lu buat di salon. Karena sayang nih, ikan lu warnanya udah bener, tapi ada sesuatu yang kurang di ikan lu. Ya lu pasti ke salon lah ibaratnya. Jadi ya, kita tahu sama tahu lah ya, ibaratnya player lu gak bisa bohongin diri lu sendiri. Ibaratnya gua pun jujur, gua kalau ikan gua memang sekiranya perlu ya, perlu bukan harus, sekali lagi ini perlu di salon, ya gua akan salon. Tapi sekiranya kalau ikan gua memang tidak ada dasi yang bercabang, terus juga secara kaudalnya juga udah terbentuk bulat gitu kan, gak wajik atau seperti apa, ya gue turun tanpa salon juga berani. Intinya, gue akan salon kalau ikan gue memang perlu di salon. Yang jadi permasalahan kita salon ikan itu kan ada namanya standar ya, bentuk. Bentuk yang harus ibaratnya ada penilaian untuk menjadi sempurna. Karena dia tidak sempurna, kita bentuk dengan adanya salon. Nah, yang di salon itu biasanya juga yang kita buang itu sirip, sirip ikan itu. Karena siripnya itu nanti mempengaruhi di dalam penilaian. Misalkan kayak serit, biasanya ada namanya tulang itu atau ray, dibilangnya itu lari atau menekuk, keluar dari jalur. Itu harus di salon, harus dibuang. Kalau plakat, biasanya membran yang berlebihan. Contohnya misalnya analnya itu terlalu panjang, tidak proporsi, akhirnya di salon. Kalau saya pakainya silet, gunting kecil yang buat trim, terus sama biasanya jarum. Nah, kalau untuk media biasanya saya di sini memakai batu es ya, buat untuk obat bius ikannya. Nah, ada juga pakai Nika Transformer, bentuknya seperti ini, kayak Nika. Nah, itu obat bius, kalau enggak tembakau. Nah, saya cek dulu, kurang lebih karena saya udah kebiasaan ya, saya tahu ini suhunya dingin atau tidak gitu. Kalau enggak terlalu dingin ya, kita jangan taruh ikannya dulu. Nanti dia akan pingsannya masih sadar gitu loh. Harus benar-benar dingin, baru dia benar bisa pingsan gitu. Jadi saya nanti jelasin juga, kalau dia sudah pingsan indikasinya seperti ini kayak gitu. Jadi harus cepat-cepat diangkat, kalau tidak diangkat lewat lebih dari berapa menit itu pasti mati. Saya pakai di sini medianya untuk serit atau krontel itu jarum dan gunting, gunting kecil yang berbentuk seperti ini. Nah, sama jarum. Ini untuk membuang ray, ray atau tulang. Ini indikasi sudah dia mengalami pingsan. Dia akan membuka insang. Sudah membuka ya. Nah, kita kasih unjuk. Masukin ke air yang tidak dingin. Supaya dia bisa sadar. Ini ada ray, kita bukanya pakai jarum. Jadi kita buka. Ini ada ray yang ibaratnya bengkok atau keluar. Ini ray yang keluar, ini satu nih. Nah, satu, dua, tiga. Kalau untuk serit, tidak bisa bergandengan. Ibaratnya dia bengkok dua ini dekat, kiri-kanan itu bengkok. Kita buang salah satu. Yang paling berbahaya, ibaratnya paling keluar lah, lebih parah itu mana indikasinya. Itu yang kita buang. Jadi salah satu itu, kalau kita buang dua ini, dia akan merenggang dan dia akan rapat. Seperti itu. Jadi saya jelasin cara buangnya. Kalau saya balik lagi. Saya ambil cara buang untuk seritnya. Ini ada tulang juga yang ibaratnya bengkok seperti ini. Dan dicabut itu harus benar-benar sampai ke ujung atas. Saya mau ngebuang anal. Anal ini terjadi tidak rata.
Nah, gimana caranya membuang ini agar menjadi rata? Ya kita salon, kita bentuk untuk supaya itu anal ini layak untuk seproporsi atau penilaian ikan. Dan ini harus cepat kerjanya, kalau tidak cepat atau terbiasa malah dia akan sadar kembali. Kita bentuk analnya supaya mengurangin yang tidak perlu. Ini yang kita buang adalah sirip. Sudah rata ya, tadi tidak rata. Seperti itu salonnya. Nah nanti ada lagi salon untuk kakudalnya atau dorsalnya. Dorsal itu ya fin sirip atas. Habis di salon kita kasih di tempat media untuk airnya rendah. Karena agar dia bisa mengambil oksigen. Jangan ditinggikan, kurang lebih itu sekitar 8-5 sentian, kurang lebih tingginya. Habis ini, untuk rapatnya, itu harus kita kasih obat namanya Melavic, untuk yang lukanya itu agar kembali normal.